11. أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، شكر كهدرت الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat dipertemukan dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh pengerusi tadi. Ini adalah kali ketiga pertemuan kita, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan majlis kuliah ataupun ceramah kita pada malam ini senantiasa diberi keberkatan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana di hadapan saya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, adalah sebahagian daripada pencari-pencari dan penuntut-penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berdepan dengan tajuk pada malam ini, mendepani iktibar sejarah para nabi dan para rasul. Dan seharusnya tajuk ini merupakan satu tajuk yang membawa anjakan paradigma ataupun pemikiran kita untuk terus mencari dan mencari, menelusuri sebuah perjalanan yang dikatakan kisah-kisah para utusan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya para nabi, yang namanya para rasul. Dan kesempatan terbaik yang ada pada kita hari ini, bila mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita akal yang sihat, mengurniakan kepada kita tubuh badan yang sihat, mengurniakan kepada kita kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan seterusnya dapat mengakali setiap pemahaman-pemahaman dan informasi-informasi yang datang daripada firman-firman, wahyu-wahyu dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, anugerah terbesar yang ada di tangan kita semua hari ini sebagai umat Islam ialah Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah suatu bentuk mukjizat yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan amat-amat rugi sekiranya mukjizat yang terbesar sudah berada di tangan kita tetapi kita mengambil sikap tidak memperdulikan, kita mengambil sikap tidak mengambil berat, kita mengambil sikap acuh tak acuh, kita mengambil sikap seolah-olah pada Al-Quran langsung tiada kepentingan buat diri dan kehidupan seharian kita. Jangan kita lakukan hal-hal tersebut untuk didampingkan dengan kehebatan Al-Quran dengan hidup kita,
kita mesti sentiasa bersama dengan Al-Quran, sentiasa dekat, sentiasa qarib, sentiasa hampir, dan menjadikan Al-Quran sebagai kawan kita. Dan sikap seorang kawan, mereka lebih senang untuk memerhatikan dan menceritakan sesuatu kepada kita. Menerusi seorang kawan yang baik dan kawan yang soleh, biasanya kita akan beroleh manfaat-manfaat. Kita akan beroleh pengajaran demi pengajaran. Kita akan beroleh mau'izah-mau'izah dan iktibar-iktibar yang cukup banyak. Begitu jugalah kalau kita menjadikan kawan kita bukan di kalangan manusia-manusia yang soleh. Dan sebaik-baik pendamping kita yang mampu juga untuk memberikan syafaat selain daripada Rasulullah adalah Al-Quran yang kita baca sewaktu kita hidup di atas dunia. Tetapi lebih jauh daripada konteks isu bacaan, Al-Quran menyarankan kepada kita menerusi wahyu yang pertama, Iqra', bukan bergeraknya kalimah Iqra' atas dasar baca semata-mata. Tetapi Iqra' juga bermaksud kaji. Iqra' juga bermaksud bongkar. Iqra' juga bermaksud analisis. Iqra' juga bermaksud explore. Iqra' juga bermaksud sentiasa melakukan penemuan demi penemuan. Ini menunjukkan kepada kita atas diri kita sebagai umat Islam, penekanan pertama yang diturunkan oleh Allah menerusi wahyu, tagline Iqra' adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan merubah diri kita menjadi manusia yang lebih berpedoman. Dengan ilmu menjadikan kita manusia yang lebih beradab, menjadikan kita manusia yang lebih bertamadun, menjadikan kita manusia yang lebih berkebudayaan, menjadikan kita manusia yang mempunyai satu karakter, satu umat, satu golongan yang dikatakan sebaik-baik umat yang difirmankan sendiri oleh Allah menerusi wahyu-wahyunya. Sekarang kira kita berdepan dengan Al-Quran untuk dikaitkan dengan tajuk kita. Secara umum 1/4 daripada isi Al-Quran adalah kisah para Nabi dan para Rasul, serta kisah-kisah lain yang telah diletakkan dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Untuk apa tujuan kisah-kisah ini diletak dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu bukan saja-saja. Ada pemaknaan dia, ada hikmah dia, ada iktibar dia, ada pelajaran yang minta kita ni kepada pembaca-pembaca Al-Quran supaya memahaminya dengan baik. Sebagai contoh di dalam surah Hud, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberitakan, menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebahagian besar daripada kisah-kisah para Nabi dan para Rasul kepada kamu. Tujuan apa Allah menceritakan kisah para Nabi dan para Rasul kepada Nabi Muhammad? Ma nusabbitu bihi fu'adak, supaya kisah-kisah mereka ni dapat memperkuatkan, memperkukuhkan jiwa dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah hanya kerana kisah daripada para Nabi dan para Rasul bisa menguatkan dan meneguhkan hati, jiwa dan peribadi Rasulullah, bagaimana kisah ini tidak mampu untuk mengubah pemikiran kita? Bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran tak mampu nak mengubah kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik? Daripada pengajaran-pengajarannya, daripada iktibar-iktibar dan peringatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tujuan apa? Kerana ketika sebelum ayat ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan futur. Seolah-olah Rasulullah merasa lemah dan berputus asa dalam soal penyebaran dakwah. Sebagaimana Nabi Muhammad, perkara yang sama pernah menimpa nabi-nabi dan rasul sebelum ini. Berlakunya penentangan, berlakunya perlawanan daripada masyarakat, daripada suku, daripada kabilah yang disebarkan dakwah tersebut. Nabi Nuh zaman dahulu pernah ditertawakan, pernah diejek, pernah dicaci, pernah ditolak dakwahnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain juga menerima nasib yang sama. Bahkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalan ini tidak pernah terlepas. Secara awal apa yang berlaku kepada Rasulullah yang disifatkan dalam lingkungan masyarakat musyrikin Mekah sebagai model yang terbaik, yang zaman remajanya dikenali sebagai Al-Amin. Manusia yang paling amanah, manusia yang paling dipercayai, tak pernah berdusta, tak pernah berbohong. Dan kalau kita melihat karakter ini adalah satu karakter yang boleh memaut, satu karakter yang boleh menjadikan daya tarikan bila mana Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di kemudian hari kelak. Dah ada karakter Al-Amin di sisi orang kampung, dah ada kepercayaan di sisi masyarakat, ni belum dilantik jadi Nabi, ni belum dilantik jadi Rasul. Bila lantik jadi Nabi, bila lantik jadi Rasul, daya tarikan ini akan makin menguat. Tetapi tidak, sebaliknya terjadi. Kerana apa? Kerana kekuatan Al-Amin yang ada pada Rasulullah tidak bisa diteruskan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu karakter yang cukup besar, yang berlawanan dengan arus. Arus apa? Arus kefahaman, arus akidah, arus kepercayaan yang selama ini dipercayai dan dipegang oleh masyarakat setempat, yang mereka rata-rata yang melingkari kehidupan Nabi di kota Mekah menganut fahaman ataupun beragama wasani, iaitu penyembahan kepada berhala-berhala, penyembahan kepada patung-patung. Sedangkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat jauh bertentangan dengan kepercayaan yang sedia ada. Nabi Muhammad datang membawa mesej yang sama yang pernah dibawa mesej ini oleh para nabi dan para rasul, iaitu meluruskan tauhid, kembali bertaubat, kembali menerusi jalan para nabi dan rasul, kepercayaan, keimanan, pengabdian dan penyembahan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta kepada mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan penyembahan berhala. Tetapi kerana mereka menganggap apa yang dilalui di dalam kehidupan mereka adalah yang ditinggalkan, yang diwarisi daripada nenek moyang. Tok-tok kita dulu dah lama buat benda ni. Nenek-nenek moyang kita dah lama wariskan benda ni kat kita, tiba-tiba mari seorang ni dia nak ubah benda ni. Mari seorang ni dia nak tukar benda ni. Mari seorang ni dia nak bercanggah dengan apa yang kita faham, dengan apa yang kita percaya sebelum ni adalah sesuatu yang sukar. Sememangnya kita juga mempunyai masalah yang sama terkadang di dalam masyarakat. Bila datang ada manusia-manusia yang nak membetulkan kembali, kadang-kadang bersikap prinsip, kadang-kadang bersikap teknikal, tetapi dilawan, ditolak, ditohmah. Hanya kerana kita nak mengekalkan tradisi dan kebudayaan sedia ada yang seterusnya berlangsung dalam kemasyarakatan kita. Yang kedua, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu isu yang lebih besar, yang selama ini penalaran pada pemikiran yang dilalui oleh orang-orang musyrikin Mekah yang dianggap sebagai masyarakat jahiliah, lebih berkonsepkan kepada material dan keduniaan semata-mata.
yang mereka tahu dalam hidup mereka bagaimana mereka nak meneruskan hidup sesuai dengan tabiat, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang ada dalam diri mereka. Kita boleh gambarkan bagaimana masyarakat jahiliah pada masa Rasulullah. Arak diminum dengan sepuas-puasnya. Berjudi adalah berleluasa. Bahkan lebih jauh, kadang-kadang bila mereka kalah, mereka sanggup mempertaruhkan isteri-isteri mereka untuk dipertandingkan dalam acara-acara judi. Isu menanam anak perempuan hidup-hidup adalah perkara biasa. Berperang dengan sebab yang remeh-temeh juga berleluasa. Isu perzinaan, isu-isu kejahatan, kebejatan dosa, isu-isu khurafat, isu-isu kefahaman, penyembahan kepada malaikat yang seolah-olah dianggap sebagai anak perempuan Allah, percaya kepada roh, percaya kepada hantu syaitan iblis adalah benda biasa. Tetapi apa yang Nabi nak bawa ialah hidup kita atas dunia bukan setakat dunia. Tetapi Nabi nak memperkenalkan apa yang disebut sebagai alam akhirat. Apa yang disebut sebagai hari pembalasan, hari kiamat. Yang mana sebelum ini persoalan kiamat langsung tidak ada di dalam pemikiran orang-orang Arab di Mekah. Bagi mereka hidup ni nak puaskan nafsu semata-mata, hidup nak meneruskan hidup semata-mata. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka seolah-olah tidak akan dipersoalkan bila mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Setiap kebaikan yang kita lakukan di atas dunia, walaupun sebesar zarah kebaikan tersebut, pasti tetap akan dihakimi dan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Begitu juga persoalan kejahatan. Setiap kejahatan yang kita lakukan sewaktu hidup di atas dunia, walaupun sebesar zarah, juga pasti akan diadili dan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Dan bila ini berlaku, seolah-olah apa yang tercabar, karisma pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka Quraisy mula tercabar dengan kehadiran wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa idealisme-idealisme baru dari sudut akidah dan kepercayaan mereka sebelum ini. Lalu apa yang terjadi kepada Rasulullah? Yang pertama yang berlaku adalah assassination character. Apa dia assassination character? Pembunuhan watak. Bukan pembunuhan fizikal, bukan pembunuhan jasmani, tetapi pembunuhan watak. Yang mana pembunuhan watak sudah berlaku sejak zaman nabi-nabi yang terdahulu. Orang-orang soleh, orang-orang baik, lebih-lebih lagi utusan Allah, Nabi dan Rasul tak akan terlepas daripada tomahan. Hari-hari dicaci, hari-hari diejek, hari-hari diperli, hari-hari dimaki, hari-hari ditohmah, macam-macam kata dekat Nabi. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pernah dituduh sebagai kurang sioman, gila. Nabi Muhammad pernah dituduh sebagai tukang sihir. Nabi Muhammad pernah dituduh sebagai ahli syair. Nabi Muhammad pernah dituduh dirasuki oleh jin. Otak dia tak berfungsi dengan baik. Bahkan mereka menyebutkan kepada Nabi Muhammad, mereka sanggup menyediakan tabib-tabib dan membayar harga yang tinggi untuk mengubati Nabi Muhammad. Takut dia ni kesurupan ataupun kerasukan. Mari ni duk cakap bercanggah dengan hak kita percaya, masuk jin ke budak ni? Masuk hantu ke budak ni? Mereka sanggup menyediakan tabib dan bomoh untuk mengubat dan merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua tuduhan-tuduhan ini memang tidak berasas. Tuduhan-tuduhan dalam bentuk pembunuhan watak sebenarnya untuk mengurangkan daya kepercayaan orang tersebut dalam masyarakat tu saja. Orang ni orang baik, kalau dia cakap orang akan terima. Kalau dia cakap orang akan dengar. Kalau dia ajak orang akan ikut. Jadi cara dia kita tohmah benda-benda yang sebenarnya tak ada pada dia. Semua benda tu ditohmah pada Nabi untuk orang ni lepas ni tak percaya dekat Nabi.
Orang akan hilang kepercayaan pada Nabi. Pengikut-pengikut dia akan berkurangan. Itulah yang mereka nak, tetapi itu tidak berlaku. Bahkan pengikut-pengikut Rasulullah dari hari ke hari semakin bertambah. Walaupun pada awalnya pengikut-pengikut Rasulullah adalah terdiri daripada golongan sederhana, golongan-golongan yang lemah, golongan-golongan yang miskin, dan ada beberapa kerat daripada golongan bangsawan. Tetapi legasi bangsawan, legasi pemuka dan pemimpin kebanyakannya memusuhi Nabi Muhammad kerana sebab-sebab tadi. Jadi turunnya kisah para nabi kepada Nabi Muhammad ini nak bagi tahu, kalau hari ini berlaku kepada nabi, jangan susah hati. Jangan sedih, sebab bukan kamu saja terima benda macam ni. Nabi-nabi dulu pun terima benda macam ni. Rasul-rasul dulu pun ditohmah juga, wahai Muhammad, bukan kamu. Dan hari ini kita ambil iktibar, ayat ni turun bukan setakat untuk keperluan bagi diri Nabi, tetapi diri kita hari ini yang bertindak menyambung kembali jalan para Nabi. Apa yang disebut sebagai dakwah, apa yang disebut sebagai jihad. Kenapa dalam Islam dua benda ni amat-amat penting? Kerana tanpa dakwah, tanpa jihad, keberadaan dan kewujudan agama ini pasti akan sirna, pasti akan hilang. Yang jadi agama Islam terus kekal selepas kewafatan Nabi Muhammad dan terus kekal sampai sekarang, dan insya Allah akan kekal sampai hari kiamat kerana usaha-usaha dakwah ni. Daripada dakwah-dakwah inilah Islam sentiasa disebut, Islam sentiasa dizikirkan, Islam sentiasa diamalkan, Islam sentiasa direnovasikan, Islam sentiasa diangkat. Tak berhenti hari-hari ustaz duk mengajar, ulama-ulama duk sebut, tuan-tuan guru duk persembahkan pada kita sebahagian besar variasi ilmu-ilmu Islam, dia tak akan hilang. Tapi kalau lepas ni kita ambil sikap seorang pun tak mau berdakwah, seorang pun tak mau sebarkan Islam, seorang pun tak mau sebut Islam, apa akan jadi? Lepas sembahyang kita semua balik. Majlis-majlis ilmu kita kuarantin. Orang nak mengajar kita tangkap, kita penjarakan. Orang nak sebar ilmu kita tahan. Apa akan jadi? Yang jadi ialah kejahilan. Yang jadi ialah kurangnya informasi. Yang akan jadi mereka-mereka yang tidak ada maklumat, tidak ada ilmu tentang Islam. Bila orang-orang yang sepatutnya berdakwah ini mula dinafikan dan mula disingkirkan. Sebab kita nak legasi Islam, ilmu-ilmu dia terus subur, terus ada. Walaupun kita tahu kelemahan-kelemahan yang dipunyai oleh diri kita, termasuk pendakwah-pendakwahnya, kalau nak dibandingkan dengan ilmu ulama-ulama terdahulu, langit dengan bumi lah kita ni. Tapi sekadar ilmu hak sikit ada pada kita ni, atas dasar dakwah kita kongsi, kita sebarkan, kerana ni adalah perintah agama, supaya orang kenal apa itu Islam, supaya sampai satu tahap kita sama-sama bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, beragamakan kepada Islam. Teras kita amar makruf nahi mungkar. Untuk apa jihad? Jihad nak mempertahankan agama ni. Dakwah nak bagi tahu, dakwah nak suruh sebar, jihad nak mempertahankan. Kalau ada orang ancam agama kita, jihad. Ada orang benci agama kita, tohmah agama kita, jihad. Bila kita sebut jihad, jangan nampak angkat pedang. Bila sebut jihad, jangan nampak angkat senapang rifle M16. Jihad ni banyak cabang. Ada jihad harta, ada jihad ilmu, ada jihad tu, ada jihad ni, ada jihad tu, jihad perang. Banyak jenis jihad. Yang penting kita tengok semua jihad-jihad tadi sudah berlaku atau tidak atas kita. Sebelum pi kepada jihad perang, jihad ilmu dah beres atau dah settle. Berapa banyak kita berjihad hari ini nak tambah ilmu atas diri kita. Kalau masjid hak dekat pun tak mampu kita nak letak kaki kita, kalau surau hak sebelah rumah pun tak mampu dahi kita nak sujud di surau tu, mana jihad kita atas dasar ilmu tadi?
Mana jihad kita atas dasar ibadah dan amalan kita untuk diperkuat dan diperkukuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jihad dan ini penting dakwah. Dan inilah yang berlaku kepada sekian sejarah para nabi dan para rasul. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut kembali isu tadi, sambungan ayatnya waja'aka fi hadhil haqq. Sesungguhnya telah datang pada surah ini. Ayat ini berada di surah mana tadi? Surah Hud. Semua cerita nabi dan rasul dalam surah ini adalah kebenaran. Bukan cerita tipu, bukan cerita khayal, bukan cerita fiction, bukan cerita reka-rekaan. Ini kisah benar. Kenapa kita membenarkan kisah ni? Sebab dia datang daripada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Wa zikra, di dalamnya mengandungi apa? Wa mau'izatun, di dalamnya mengandungi pengajaran-pengajaran. Kena ambil. Bukan sekadar nak baca, nak tahu kisah, tapi nak ambil pengajaran, nak ambil iktibar daripada kisah. Wa zikra, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bila sebut sejarah para nabi dan para rasul, jangan kita membaca, meneliti dan menganalisis sejarah mereka sama seperti kita membaca buku-buku sejarah yang lain. Bila kita baca buku sejarah yang lain, apa yang kita nak dapatkan sekurang-kurangnya dua benda. Dalam ilmu psikologi, pertama yang kita nak dapatkan ialah maklumat, informasi, ilmu tu. Sebut sejarah ni, kita nak tahu apa berkenaan dengan sejarah ni, apa berkenaan dengan tamadun ni, apa berkenaan dengan kebudayaan ni, apa berkenaan dengan kerajaan ni, apa berkenaan dengan raja ni, apa berkenaan dengan tokoh ni. Tu satu hal. Yang kedua ialah kita nak ambil mafahim. Apa dia mafahim? Mafahim ialah kefahaman daripada kisah tadi. Kita bukan nak tahu kisah, kita bukan nak tahu cerita, tetapi kita nak ambil kefahaman daripada kisah ni, apa iktibar yang kita boleh bawa dalam hidup kita. Yang ni banyak berlaku bila orang ambil maklumat, dia tak ambil mafahim. Kalau dia ambil mafahim, dia tak ambil tasdik. Ni ada dalam ilmu psikologi yang dipanggil psikopatologi. Contoh macam ni. Kita tahu dalam dunia karya, kita ada manusia-manusia yang digelar sebagai orientalis, orientalis barat. Orientalis-orientalis ni mereka juga belajar tentang agama Islam. Mereka belajar tentang Islam, mempelajari tentang Islam. Mungkin kadang-kadang orang-orang orientalis ni ilmu mereka lebih banyak daripada kita. Kajian-kajian yang mereka buat terhadap agama jauh lebih mendalam daripada kita. Tetapi selalunya sifat mereka akan berakhir pada dua, iaitu maklumat dan mafahim tadi. Mereka cari ilmu, mereka cari jalan cerita dan mereka cari kefahaman daripada kisah tu. Mereka sekadar nak ambil ilmu, nak ambil faham, tapi tasdik pembenaran kisah, mereka berhenti. Sebab apa? Bila mereka pergi kepada tasdik, mereka otomatik akan bertukar kepada apa? Mereka kaji sejarah Nabi, contoh. Mereka faham sejarah Nabi, ambil iktibar sejarah Nabi. Lepas tu bila membenarkan pula, apa akan jadi? Otomatik akidah mereka akan goyah. Kepercayaan mereka sebelum ni kepada agama mereka akan bertukar kepada Islam. Jadi bab tasdik mereka selalu tak ambil. Mereka ambil cerita aje. Lepas tu point punya point, corner punya corner, nak cari kelemahan. Bukan nak cari pembenaran daripada kisah. Nanti kita akan sebut beberapa contoh yang pernah melanda golongan orientalis. Bahkan pemikiran ni sampai terdesak, sampai masuk kepada sebahagian sastrawan-sastrawan Islam. Yang mana akhirnya pemikiran mereka agak membelakangkan informasi yang ada di dalam Al-Quran, terutama yang ada kaitan dengan sejarah para nabi dan para rasul. Bila kita sebut sejarah para nabi dan para rasul, kita kena faham Al-Quran ni salah satu mukjizat dia. Mukjizat Al-Quran tu banyak.
Salah satu mukjizat Al-Quran ialah kerana adanya informasi-informasi yang bersifat ghaibiyah, maklumat-maklumat ghaib. Yang disebut maklumat ghaib biasanya akan terpenuhi pada rukun iman kita. Dalam Al-Quran ada atau tidak informasi tentang Tuhan kita Allah? Ada. Ada tak informasi tentang malaikat? Ada. Ada informasi tentang kitab-kitab terdahulu? Ada. Ada informasi tentang nabi-nabi dan rasul? Ada. Ada informasi tentang hari kiamat? Ada. Ada informasi tentang qada dan qadar? Ada. Semua informasi yang berkaitan dengan hal-hal ghaibiyah yang sememangnya terangkum dalam rukun iman yang enam ni sudah diberitakan oleh Al-Quran. Cuma bila malam ni keterkaitan kita nak cerita pasal kisah para nabi dan rasul, dia ada tiga perbahasan. Perbahasan yang pertama ialah dipanggil apa? Ghaibul madhi. Ghaibul madhi ialah hal-hal ghaib yang pernah berlaku pada zaman dahulu, pada zaman silam, sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam Quran. Bila Allah cerita pasal Nabi Adam, tu sebelum Nabi ke selepas Nabi? Sebelum Nabi ke selepas Nabi? Sebelum. Bila cerita pasal Nabi Nuh, sebelum. Nabi mana-mana pun sebelum Nabi Muhammad adalah ghaibul madhi. Benda-benda ghaib yang telah terjadi sebelum kelahiran dan kedatangan Nabi Muhammad, dia terjadi di masa silam. Dia terjadi zaman dahulu. Dan ada juga yang kedua disebut ghaibul hadir, iaitu perkara-perkara ghaib yang terjadi ketika hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya makar-makar yang Allah sebut, wa makaru wa makarallah wa yamkuruna wa yamkurunallah. Apa dia makar? Perancangan. Apa dia makar? Agenda. Apa dia makar? Konspirasi. Yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi semasa hidup sezaman dengan Nabi, yang pernah dilakukan makar ini oleh orang-orang munafik pada zaman Nabi. Tetapi hal-hal mereka ini walaupun tanpa pengetahuan orang ramai, tetapi dapat diketahui oleh Rasulullah dengan turunnya wahyu-wahyu tertentu memberitakan tentang mereka. Contoh macam orang nak kepung rumah Nabi, mesyuarat di Darun Nadwah, turun wahyu menceritakan kepada Rasulullah. Turun cerita mengenai orang-orang Yahudi, turun cerita mengenai orang-orang munafik kepada Nabi Muhammad. Yang ini disebut ghaibul hadir. Dan yang ketiga ialah ghaibul mustaqbal, benda-benda ghaib yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi cerita tentang masa depan jangan kita sebut sebagai ramalan. Bila sebut ramalan ni, dia jadi macam ramalan kaji cuaca, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Mengikut perangkaan esok hujan, ramalan cuaca tak? Kalau betul kebetulan hujan, lepas tu kalau tak betul tak hujan. Tapi hak Nabi ni ada betul ada tak betul ke? Jangan kata ramalan. Ini dah sememangnya wahyu yang didatangkan daripada Allah untuk diberitakan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita hari ini. Apa yang disebut sebagai hadis-hadis yang berbentuk dan berkisar tentang persoalan masa depan. Apa akan jadi? Banyak hadis-hadis yang terkaitan dengan akhir zaman, peperangan, tanah runtuh, fitnah, mati mengejut, peristiwa tu, peristiwa ni, peristiwa tu, peristiwa ni. Itu semua adalah tentang masa depan. Dan setiap sabdaan Nabi, peringatan Nabi ini ada sebahagiannya sudah benar-benar terjadi dan berlangsung. Dan ada sebahagiannya masih belum terjadi. Seperti apa? Keluarnya Dajjal, hak secara zahir. Turunnya Imam Mahdi, hak secara zahir. Datangnya kedatangan Al-Mahdi secara zahir. Hak itu belum lagi dinampakkan kepada kita. Dan kita meyakini dengan sebenar-benar keyakinan apa yang didatangkan dan disabdakan oleh Rasulullah sesuai dengan hadis-hadis yang benar dan sahih, itu adalah kebenaran.
Tetapi fungsi dia, adakah kita diminta untuk menunggu-nunggu? Tidak. Bila Rasulullah sebutkan kedatangan mereka, bukan kerja mereka, kerja kita ni nak tunggu. Bila Imam Mahdi nak datang? Bila Nabi Isa nak turun? Bila Dajjal nak keluar? Oh, tanya pula. Kalau tanya Nabi Isa nak turun, okey lagi. Bila Dajjal nak keluar? Action dia. Hak kita duk cerita pasal Dajjal sebelum ni adalah peringatan kepada fitnah-fitnah dia. Bukan kita nak minta cepatnya mereka datang. Bukan kita nak minta cepatnya mereka turun. Bukan itu tujuan dia. Bukan menunggu-nunggu mereka. Kita ada tugas pada zaman hidup kita. Mereka juga ada tugas yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri mereka. Jadi sebelum mereka datang, sebelum mereka turun, apa yang perlu kita buat? Apa yang wajib kita buat? Kita takut tunggu punya tunggu, dia tak datang-datang, kita KO dulu. Duk buat apa tu? Tunggu Imam Mahdi, esok mati. Duk buat apa? Turun Nabi Isa turun. Minggu depan meninggal. Jadi apa ertinya penantian ini? Hak nak datang tu tetap akan datang. Tapi kita hari ini apa usaha yang kita buat? Bercerita kita sebelum ni tentang perihal akhir zaman adalah persediaan. Tentang fitnah-fitnah yang bakal berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku. Nak suruh kita beringat. Sebab hadis berkenaan Dajjal sebagai contoh, Dajjal tu benar-benar akan keluar bila apa? Bila imam-imam sudah tidak menyebutkan tentangnya di atas mimbar-mimbar. Tak ada orang bercakap dah pasal dia. Tak ada orang bercakap pasal Dajjal, senyap sunyi pasal Dajjal, sunyi. Tak ada orang bincang dia, tak ada orang menyembang pasal dia, baru dia akan keluar. Baik, kembali. Bila kita tengok ketiga-tiga bentuk ghaibiyah tadi, sama ada hak lepas, hak datang, ataupun hak yang berlangsung pada zaman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhadapan dengan Quran hari ini, tuan-tuan. Kita nak meyakinkan pada diri kita, sebenarnya ghaibiyah-ghaibiyah ini adalah bukti bahawa sememangnya Al-Quran ini adalah wahyu yang diwahyukan ke atas Nabi Muhammad. Tuan-tuan rasa Nabi Muhammad ambil mana informasi semua kisah-kisah dalam Al-Quran? Adakah Nabi Muhammad nak reka sendiri? Adakah Nabi Muhammad buat perbincangan, mesyuarat dengan siapa-siapa? Kita nak create kisah apa ni, kemudian kita nak tulis dan namakan kisah ni, letak dalam Quran. Tanya orang tu, tanya orang ni, kisah apa yang kita nak create? Nabi apa kita nak letak nama? Apa yang berlaku pada Nabi ni? Hukuman apa atas umat mereka? Adakah saja-saja nak dikrit, saja-saja nak dibuat, saja-saja nak direka? Tidak. Tetapi ini membuktikan sememangnya ia adalah benar-benar wahyu daripada Allah. Bahkan pembuktian ini kerana apa? Kerana sebahagian daripada informasi dan maklumat tentang kisah para Nabi ini sudah diberitakan oleh Allah dalam tiga kitab sebelum ni. Kitab pertama yang turun pada Nabi Allah Musa ialah kitab. Nabi Musa kitab apa? Nabi Musa kitab Zabur kan Nabi Musa? Kitab Taurat. Ada tak dalam Taurat cerita para Nabi? Ada dah. Rasul ada dah. Banyak sejarah dalam Taurat. Turun Zabur ada sejarah-sejarahnya. Turun Injil ada sejarah-sejarahnya. Mari Nabi Muhammad juga ada sejarah-sejarahnya. Sememangnya sebelum ini prediksi, iaitu masyarakat berilmu dan berbudaya dipegang oleh siapa? Dipegang oleh rahib-rahib Yahudi. Mereka dianggap orang yang terpelajar, mereka dianggap orang yang berilmu, mereka dianggap orang yang berbudaya. Sedangkan masyarakat jahiliah, masyarakat musyrikin pada masa itu tenggelam dalam kesesatan dan kebodohan. Tetapi selepas datangnya wahyu-wahyu Al-Quran, apa jadi? Allah menceritakan balik kisah-kisah yang pernah terdapat dalam kitab-kitab sebelum ini.
Walaupun mungkin dalam Taurat sudah ada kisah Nabi Allah Ibrahim, dalam Injil ada kisah Nabi Allah Ibrahim, tetapi sekali lagi Allah merakamkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Allah Ibrahim. Dan bila kita melihat rangkaian daripada kitab-kitab tersebut, pastinya ada perbezaan. Kerana jaminan pada tahap penjagaan, security pada kitab tersebut tak ada pada tiga sebelum ni. Security yang terbaik hanya ada pada Al-Quran semata-mata. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha lahafizun. Tu jaminan daripada Allah. Tapi jaminan security pertahanan pada kitab Taurat dah diceroboh. Kitab Injil juga dah diceroboh. Kitab Zabur juga dah diceroboh. Bermaksud kita bukan nak mengatakan keseluruhan ayat-ayat dalam Taurat semuanya dah diceroboh. Saya beranggapan sebahagian ayat-ayat Taurat masih ada yang asli, yang benar. Ada sebahagian ayat Taurat yang sudah diselewengkan. Jadi ini kita letakkan tugas kepada pakar-pakar yang ada keahlian dan otoriti. Mereka lebih tahu dan lebih mengenal bentuk dan corak manakah keaslian sesuatu ayat, manakah bentuk ayat yang sudah ditahrif dan diselewengkan. Jadi kita nak kata total memang semua pembohong dah, memang semua distahrif dah, memang semua tu tak berani saya nak kata. Orang lain tak tahu. Begitu juga dengan kitab Injil dan kitab Zabur. Baik. Bila kita melihat sebahagian informasi nabi-nabi ada pada orang-orang Yahudi sebelum ni, sebab itulah bila didakwa oleh Nabi Muhammad dia ni nabi, didakwa oleh Muhammad dia ni rasul, kita tengok dalam pentas sejarah kehidupan nabi, tak kurang dalam beberapa episod dan peristiwa datangnya orang-orang Yahudi, ada sebahagian datangnya rahib-rahib Yahudi menanyakan persoalan-persoalan kepada nabi. Orang Yahudi mari tanya persoalan ni. Rahib Yahudi mari tanya persoalan ni. Orang-orang berilmu mari tanya persoalan ni. Bahkan lebih jauh, orang-orang Kristian, Nasrani daripada Najran datang berdebat dengan Rasulullah. Tengok dalam surah Imran tentang ketuhanan Isa alaihi salam. Semua ni berlaku dalam pentas sejarah. Bahkan tak kurang daripada hasil soalan-soalan dan pertanyaan ini mengundang turunnya wahyu-wahyu daripada Allah dalam bentuk jawapan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tengok asal surah Al-Kahfi. Asalnya apa? Persoalan ini dipertanyakan oleh orang Yahudi. Mereka suruh tanya tentang pemuda-pemuda tu kan, beriman di dalam gua. Mereka suruh tanya tentang apa lagi? Tentang seorang raja, merujuk kepada Zulkarnain, tentang persoalan ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi sebelum ni ada jawapan dak atas persoalan ni? Tak ada. Tapi sebab pertanyaan depa, sekurang-kurangnya maklumat tentang benda ni turun wahyu Allah. Walaupun mungkin selepas 15 hari Nabi duk menunggu-nunggu jawapan ni, sebab Nabi tak tahu persoalan ni, Nabi tak boleh jawab. Bila turunnya tentang Ashabul Kahfi, Nabi cerita. Turunnya tentang Zulkarnain, Nabi cerita. Turunnya tentang persoalan roh, ada takat, ada had pada jawapan tentang hal tersebut. Dan banyak lagi isu-isu yang lain. Dan bila umat Nabi Muhammad sudah ada pendetailan tentang kisah-kisah para Nabi, maksudnya apa jadi? Perpindahan terpelajar yang sebelum ini didominasi oleh siapa? Orang Yahudi sudah beralih kepada sahabat-sahabat Nabi. Berbudaya sudah beralih kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang hebat sudah beralih kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang sebelum ini kita tak tahu apa. Turunnya mukjizat, turunnya wahyu Al-Quran, tahu Nabi tu, tahu Nabi ni, tahu Nabi tu, tahu Nabi ni, tahu kisah tu, tahu individu ni, tahu tokoh ni. Dan lebih-lebih lagi, kita punya hujah, kita punya dalil lebih akurat. Kita punya dalil lebih teguh. Kita punya dalil lebih kemah. Kerana ini adalah wahyu yang terakhir dan ada jaminan security daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, bila kita tengok kisah-kisah dalam Al-Quran, ada sebahagian daripada orientalis-orientalis ni, contoh, siapa bapa orientalis? Ignaz Golzayha.
Dulu dia pernah menyebut satu perbuatan yang seolah-olah mengejek dan memperlecehkan otoriti yang ada pada Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila kita mencari petunjuk dan pedoman agama selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ni nak cari agama, nak cari petunjuk agama, panduan agama, kita cari selain daripada Allah. Maksudnya kalau kita ni ambil daripada Muhammad, Muhammad tu maksud dia selain daripada Allah. Seolah-olah we support Satan in his claim, kita sokong pendapat pernyataan syaitan that God need a partner, Allah ni, Tuhan ni memerlukan rakan kongsi dalam menurunkan dia punya pelaksanaan syariat-syariat. Maksudnya kalau kita nak cari Allah saja. Maksudnya kalau kita cari selain daripada Allah, maksudnya dia nak tune pada siapa? Pada Nabi tu. Sebab Nabi tu selain daripada Allah. Maksudnya kalau kita nak cari petunjuk agama, Allah saja. Sebenarnya dia nak pergi ke mana? Quran saja. Jangan terima hadis Nabi. Kebanyakan golongan-golongan Quranis ataupun anti hadis ni, inilah pegangan mereka. Inilah cara mereka berfikir untuk mereka menolak apa ni, dia punya survival authentic hadis-hadis Nabi untuk digunakan dalam panduan agama. Yang mereka nak guna Quran semata-mata. Hadis Nabi mereka tak mau guna. Mereka tolak ke tepi. Inilah disebut dalam hadis akhir zaman, Rasulullah dah sebut golongan ni. Akan ada golongan-golongan yang hanya ambil-ambil halal, hukum, haram, semua tu hanya dalam Al-Quran panduannya. Jadi tuan-tuan, hari ini sebab dia mengaitkan persoalan amalan dan ibadah. Contoh solat kita. Solat kita betul dalam Al-Quran menyebut wa aqimu solah, dirikan solat. Wa aqimis solah, dirikan solat. Tapi tata cara, bentuk pelaksanaan solat kita nak ambil kat mana? Dalam Quran sifat dia umum suruh semayang. Lepas tu bentuk nak semayang nak ambil kat mana? Ada Quran cerita tak? Daripada takbir Allahu Akbar sampai salam. Tak ada. Lepas tu yang kita duk semayang-semayang ni ambil mana sumber dia? Ambil mana? Hadis Nabi. Lepas tu kalau kita nak tolak hadis, nak semayang ke mana? Contohlah puak-puak dia tu tak mau pakai hadis. Lepas tu nak semayang ke mana? Siapa yang tengok Nabi semayang? Sahabat. Sahabatlah yang meriwayatkan cara Nabi bersolat. Nabi bersolat ni, kita duduk belakang Nabi seolah-olah zaman sahabat. Nabi tunduk, Nabi rukuk, Nabi sujud. Sahabat tengok, sahabat riwayatkan. Jadi kalau tak mau pakai hadis, tak mau pakai kata-kata sahabat, tak mau terima periwayatan sahabat, apa jadi? Nak sembahyang lagu mana? Maka akan fail lah bentuk tata cara pelaksanaan ibadat solat kita. Tambah-tambah lebih-lebih lagi hak jenis tak boleh sembahyang dah. Lagi sukalah cara gini dah. Dia nak sembahyang ke mana? Sembahyang ikut suka dia, pakai niat. Lagu mana sembahyang pakai niat? Niat saja, tak payah. Tak payah semayah. Masalahnya semayah yang dia nak pakai niat. Time makan tak sih. Makan dia nak makan sungguh. Ayam depan dia gomor. Kari pala ikan dia buang gomor. Dia tak ada pergi duduk depan. Ah, niat kawan makan kenyang. Dengan bini dia pun tak ada pakai niat. Nak duduk juga dengan bini. Nak duduk tepek juga dengan bini. Makan niat. Oh, sedap habis serah. Lepas tu bit. Ada tak lagu tu? Nak berok, sakit perut, skok perut, soh dah. Niat lah berok. Tak sini niat. Gitunggi juga dah jambel. Tubik juga 2-3 kilo, tak ada niat. Hak ni nak niat. Hak lain tak sini niat. Payah dia. Hak tak sini niatnya gapo? Ujung bulan, tiap-tiap bulan. Niatlah terima gaji, tapi tak saya ambil gaji, niat terima gaji. Tapi ambil kebuk dak, cocoh tu gap berat tubik. Pening kadang-kadang mikir orang lagu ni. Okey, contoh Taha Hussein, salah seorang sastrawan Arab dari negara Mesir. Dalam kitab dia Fi Syi'r Jahili,
Dia sebut ke apa? Dia sebut berkemungkinan besar. Kalaulah dalam Taurat dan dalam Al-Quran menyebut tentang Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dengan bahasa mudah dia kata, walaupun Taurat sebelum ni sebut cerita Nabi Ibrahim, Quran sebut Nabi Ibrahim, Taurat sebut Nabi Ismail, Quran sebut Nabi Ismail, tapi nak percaya betul-betul ada kodok dua orang ni, ni boleh kita nak tolak? Ada sungguh ke tak ada? Tahu. Cerita sekadar cerita. Ha, tengok, bahaya ke tak bahaya? Dia berasa individu tu disebut, nama tu disebut, tokoh tu disebut, tapi atas kita kalau nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Ada sengoti kodok berheng-berheng ni. Ada sengoti kodok Nabi Ismail, Nabi Ismail ni. Kalau dia baca buku cerita, kalau dia baca buku karangnya, kalau dia baca buku fiction, watak-watak tu kadang-kadang rekod eh, tak apa nak tolak tu. Kalau kita baca buku Buja, Bambino zaman dulu dah. Ada kodok luar? Tak ada. Tak apa nak tolak. Kok ni ni firman Allah yang pernah turun pada Nabi Allah Musa, pernah turun pada Nabi Allah Muhammad. Kok tak tahannya Nabi Ibrahim tak apalah, tak terkait dengan kita. Ada setengah tu dia percaya ke Taurat, tapi Nabi Musa dia tak percaya. Tidak kau bengong. Tahan kodok tu. Oh, mu percaya kodok Taurat pernah turun. Aku percaya Taurat. Sebenarnya Taurat tu turun daripada Nabi Musa dah. Tapi Nabi Musa percaya. Aku pun tak tahu Nabi Musa ada kodok. Tak rasa pelik kodok. Taurat tu dia percaya. Pas Taurat turun siapa? Turun ke Musa. Musa diri dia tak percaya. Tapi hak Musa terima dia percaya. Hak orang penerima dia tak percaya. Supaya kita kata mu percaya kodok Quran. Percaya. Nabi Muhammad aku tak percaya. Pak Quran mari kok mana? Banyak dah. Hari ini musuh-musuh Islam terlalu banyak. Dia duk cari, tak berhenti. Kalau boleh kat mana ayat Quran ni nak cari, walaupun sikit. Salah baris ke, salah urut ke, salah makna ke, salah cetak ke, dia nak guna tu nak serat Islam. Muka dia nak cari hak lain, tak boleh. Hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena. Eh, payah nak jumpa. Carilah di hukum-hukum dia. Lepas tu buatlah hak tu bik 2-3 hari hari tu dah. Isu khitan lah. Isu ke apa lagi? Oh, melekat wak salah lagu apa biarlah hak tu tu. Nak rakyatnya apa dia nak, dia tu sibuk-sibuk nak sungguh agama orang lain. Kita ada agama masing-masing, kita ada kepercayaan masing-masing. Kita tak kacau hak demo, demo jangan kacau hak kita. Kalau nak berdialog tak ada masalah, tapi bila wui pendapat yang amat-amat tersasar dan menyalahi nyamurih demo. Isu khitan dia anggap apa? Seolah-olah ke apa? Sebagai satu kezoliman khitan. Tapi orang kecil manis kat kaki tak zoling. Sunat anak tu sikit ya. Dia anggap zoling dah. Lepas tu doktor duk kerak kaki orang kecil manis. Tak zoling ke? Kerak kaki ni. Lepas tu doktor duk belah perut orang tu. Buang perut lebih. Buang nyakit tu, buang nyakit ni. Tak zoling ke? Tak zoling ke tuan-tuan? Lebih pada zoling kalau nak kira zoling. Maksudnya kalau kita nak kata tak zoling lah sebab ada tujuan perubatan, tujuan nak mengobat orang tu. Pas kita saja-saja nak kerak, saja-saja nak sunat ke? Saja-saja ke? Kau ada sebab? Ada sebab Islam ni keterkaitan dengan kebersihan, keterkaitan dengan keturunan. Maknanya kalau tak bersih, kita ni nak buat masuk dalam amalan, nak buat masuk dalam ibadat. Kalau nak kerak kau, nak tak sih kerak kau, ikut demo. Kita kata kalau tak sih kerak, lepas tu nak cuci hari-hari, cekak kau. Tak? Dua gambar weh, lama, cuci, cuci. Warna setengah je, cuci, cuci. Cekak nak cuci hari-hari. Ni fitrah dah. Sebab zaman bila lagi? Sunat ni. Sejak zaman Nabi Allah
Ibrahim alaihi salam lagi. Walaupun dulu dia sunat dengan kapok, kita tak buat dengan kapok hari ni. Anak-anak tengok kapok tu lagi dulu lagi. Kita hari ni moden, dulu pisah. Pahlawan ni tak pakai pisah dah. Pakai apa? Hatu tu terung, pakai kerak hatu ya. Lepas tu cepat siar. Dulu kita sebulan. Kalau nak sunat pun biasa, boleh boh dia. Boleh 12. Saya molek dengan buka sekolah. Lepas tu jaga orang tua ni, jaga sungguh-sungguh. Tak boleh jalan derah. Tak boleh duduk kose-kose, tak boleh nyenggege tu, tak boleh nyenggege ni. Learning. Tak ada 3 hari, duduk pasar raya dah, duduk beli sekali ngamuk. Tak. Hari mula-mula tu ayah dukung. 3 hari lepas tu duduk beli dah. Cepat siang. Okey. Kembali. Tengok kepada isu-isu Al-Quran ni. Satu lagi ialah pandangan daripada Muhammad Khalafullah. Khalafullah ni dalam kitab dia disebut Fannul Qasasi. Dia boleh kata kadang-kadang gaya yang dibawa oleh Al-Quran ni, kadang-kadang sejarah dia, maklumat dia kita tak jumpa. Quran cerita pasal gun ni. Ada ada maklumat, ada tapak dia, ada bekas-bekas arkeologi kita boleh kaji. Contoh kita kata umat dame Nabi Soleh dulu ada tempat dia. Gua Ashabul Kahfi ada tempat dia. Tapi kadang-kadang hok Quran sebut tu tak tahu mano. Siapa orang ni? Tak boleh nak kesal dalam sejarah. Dia juga kata hok saat ni tu kita boleh terima sebab ada fakta, sebab ada maklumat kita boleh cari. Tapi hok tak boleh cari ni tak apa, kita nak tolak. Kita tak percaya pada dia tak. Boleh kalau gitu tuan-tuan. Kalau kita tak jumpa, kita cari duk mana tempat waktu saya cerita ni. Orang ni duk mana, asal mana, kita tak jumpa, kita pun kata, salah ni. Tuhan ni pusing ni. Boleh kena buat gitu? Tak boleh. Kita jumpa, kita tak jumpa, tak sampai masa lagi. Ya. Kadang-kadang banyak benda. Kalau kita tak tahu tu, akhirnya tahu juga. Cuma masa dia tak tahu bila. Tuhan buka hikmah, Tuhan buka pengajaran dia. Supa juga dengan kisah-kisah sebelum ni. Kita tengok dulu Arab Jahiliyah. Kalau tanya cerita pasal Nabi Yusuf, agak-agak dia tahu ke tak? Kalau ayat Quran Wahyu tak turun, tak tahu. Kalau tanya pasal Nabi Nuh, tak tahu. Bapa nak beritahunya? Sebabnya tak hidup zaman tu. Tak hidup zaman tu. Tak hidup zaman Nabi Nuh. Tak tahu adanya Nabi nama Nuh, umat dia lagu mana. Tak tahunya ada Nabi nama Lu, umat dia lagu mana. Tak tahunya ada Nabi nama Yusuf, umat dia lagu mana. Kerana wahyu turun. Serupa juga hari ni kalau kita tak ngaji sekolah, patut pergi sekolah tak ngaji sejarah. Tahu ke tak? Orang lain pakat ngaji, kita tak ngaji. Lepas tu orang pun duk cerita. Orang ada paleolitik, ada mesolitik, ada neolitik, ada zaman logam, ada zaman besi. Yolah kamu ni. Dia diri tak ajar buku-buku. Dia akan jadi jahiliah lah. Dia akan nafi, dia akan kerak orang tu. Paleolitik nama pun nak sokodoh. Lucu mu ni ada kodoh. Orang lain duk ngaji gaya-gaya dah. Dia duk batas semacam. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Sebab tak si ambil tahu. Lepas tu kerajaan tu, tamadun Indus ko, tamadun Mesopotamia ko, tamadun Huang Ho ko. Dia tak ajar dengar. Engkau dia diri malah ngaji. Ada ko dok tamadun gini. Kalau dia tahu tamadun ke apa? Kalau dia tahu, kalau di Malaysia saja. Contoh. Kita kena ngaji. Penting ko dok benda ni, ko tak penting. Ada setengah orang, dia kuat lajuk taksub agama dia. Tak larang taksub agama tu. Tapi benda lain kena ngaji tuan-tuan. Kita nak bina dinasti dulu. Sebab dua benda. Sebab dua benda kita boleh bina dinasti dulu. Pertama ialah kerana ilmu-ilmu yang ditanzilkan. Ilmu wahyu. Yang ni kita panggil apa? Reveal knowledge. Kalau ni jangan tinggal. Ni lah dipanggil ilmu-ilmu fardu ain. Hak kita panggil akidah, hak kita panggil syariat, hak kita panggil adat, hak kita panggil cerita-cerita Nabi ni. So lagi ilmu fardu kifayah yang kita panggil acquired knowledge. Acquired knowledge ni hak kita ngaji tentang sains, tentang biologi, tentang fizik, tentang kimia, tentang sejarah, tentang geografi, tentang go to go ni. Tuan-tuan ingat penting ke tak penting? Penting ke tak penting? Penting. Sebab kita lah ni tak ada integrate dah dua ni.
Zaman dinasti Islam berkembang dulu, dia duk integrate semua ulama-ulama dulu. Saintis-saintis dulu tak tinggal ni. Dia takut. Kita lah ni jadi tak takut. Tengok di sekolah kita. Kalau kita pergi di sekolah, banyak-banyak mata pelajaran di sekolah, kalau kita nak dengar tubik nama Allah, nak dengar tubik nama Nabi, nak dengar tubik nama Islam, masuk kelas ke apa? Pendidikan Islam. Jarang nak tubik nama Allah, nama Nabi tengah ngaji matematik. Betul ke tak? Betul. Oh, 3 jumpa 3. 4 dah. Ini kali lagu ni. Integrate tak ada dah. Nama Tuhan tak tubik dah sini. Agama tak terikat dah sini. Matematik sungguh-sungguh. Ngaji sain. Oh, bulan gini, beredar, matahari gini, fotosintesis gini, gini, gini. Nak tubik tak ada. Tambah-tambah kalau cikgu ngajar pula, cikgu Cina dengan cikgu India. Kau tak tubik. Bapa integrate tak ada. Kalau dulu dia cerita habulan dia tak tinggal kembali kepada pencipta. Cerita matematik pun ingat balik semula kepada Allah. Cerita sejarah pun balik pada Allah. Cerita geografi pun balik pada Allah. Dia ada integrasi. Dia tak ninggal. Jadi learning ni jadi apa? Dualism dah dalam sistem pendidikan kita. Maksudnya bila sebut ulama ni, kita boleh nampak dah. Kalau ilmu ulama pergi ke mana dah? Dia lebih banyak fardu ain ke fardu kifayah kalau tengok ke ulama ini. Dia nampak pergi ke fardu ain. Kalau jenis akademik-akademik, kita nampak banyak lebih kepada fardu kifayah. Tapi sebenarnya kita kena takut dua-dua ni. Reveal knowledge dengan acquired knowledge ni. Hanilah siapa yang misah ni? Asal hok takut, asal hok satu ni siapa yang pandai lagi? Dia getuh ni. Musuh-musuh Islam lah. Maksudnya bagi dia, agama tu agama, keduniaan tu keduniaan. Jangan capur. Memang dunia tu dunia. Tapi kita kena ingat, kita hidup atas dunia tu nak erik gimana? Nak erik dia ke akhirat. Sebab itulah di awal-awal, bismillah kita tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemahan dia tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemahan dia tulis apa? Dengan nama Allah dak. Kalau dengar ni ayat bahasa Melayu betul dak tata grammar start dengar-dengar. Salah petang lagi. Saya pergi ke sekolah dengan bas. Dia mesti duk tengok. Tiba-tiba dengan bas. Ah pening ayat ni. Apa dia dengan bas ni? Dengan kereta. Tapi bapa situ kosong dengar selalu. Sebab nak menuh keperluan, nak menuh orang tu, Quran hak tebal ni jadi tebal mana? Sebab apa? Sebab hak depan sebelum dengar tu ikutlah nak buat gapo, janji kait dengan nama Allah. Aku makan bi bismillahirrahmanirrahim. Aku minum bi bismillahirrahmanirrahim. Aku start kereta bi bismillahirrahmanirrahim. Aku nak buat kerja bi bismillahirrahmanirrahim. Aku nak jalan bi bismillahirrahmanirrahim. Aku nak pakai baju bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak tulis semua benda-benda tu agak-agak tebal mana? Kalau kau nak tulis semua sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, sebelum gini bismillahirrahmanirrahim. Jadi takut sendiri. Gapo kita nak jangan tinggal hok ni. Ni masalah makan doa pun tak baca, minum doa pun tak baca, go tu bismillah pun tak baca, go ni bismillah pun tak baca. Ya Tuhan buka seluah-luahnya tu. Dengan nama Allah kita nak tak gapo depan. Ikut kita lah. Janji kerja buat kita ada takut dengan bismillah dia jadi ibadat. Dan bila ibadat boleh pahala kalau niat kita nak buat baik. Tak sih kau pahala. Hidup kita ini nak kejar pahala. Pahala tu lah kita nak bawa. Walaupun kita ada jaminan lagi, pahala yang kita buat tu masuk syurga kau. Tapi pahala tu confirm masuk syurga. Supaya kata semayah. Semayah tak semestinya masuk syurga. Tapi tak semayah confirm masuk. Maksudnya tak? Gini. Dinasti kita utuh. Dinasti kita utuh. Khilafah kita yang terakhir. Khilafah ke apa? Turki. Turki Osmaniyah. Tahun berapa jatuh? 1924. 3 Mac 1924.
Lepas tu naik tak? Lepas jatuh waktu ada naik dinasti lain? Tak ada. Ada naik khilafah lain? Tak ada. Kita duk tunggu-tunggu. Bukan tunggu. Mengharapkan sistem khilafah yang terakhir. Macam kita sebut depan saat ni, bukan sikap kita, bukan kita kata apa, peranan kita ni menunggu. Kita kena buat kerja. Kita kena buat kerja. Sekurang-kurangnya tapak dalam dasar kita buat dah untuk naik tu. Sejarah ni saya rajin cerita banyak dah. Raja Kelih dak cerita Tiga Abdul. Tiga Abdul, Raja Kelih dak? Tiga Abdul ni memang nak cerita pasal kejatuhan Turki. Turki Osmaniyah dah lah. Jangan tengok cerita tu nak ambil jenaka dia saja. Jangan kita tengok cerita nak ambil lawak saja. Sebenarnya garapan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tu dia buat filem tu untuk ambil iktibar. Kalau kita tengok gaya pakaian pun kita tahu dah tu zaman mana. Pakai tarbus, baju kok, necktie zaman mana? Memang zaman Turki Osmaniyah. Baik tuan-tuan. Mula-mula cerita Tiga Abdul ni dia tubik muka siapa? Mula-mula cerita tubik muka siapa? Pak Haji dulu dak pakai gar, pakai serban. Orang je nak ayat cerita. Pak Haji cerita, dia kata kejadian ni berlaku di sebuah negeri yang bernama Isketambola. Dah cerita lawak kan? Dia buat nama lawak. Sebenarnya Isketambola tu apa? Istanbul, ibu negara Turki. Yang sebelum ni ialah Islambul sebenarnya. Jadi cerita mula-mula dia tunjuk Ismet Ulam Raja. Ismet Ulam Raja digambarkan sebagai Turki besar. Turki lah, Turki, khilafah Turki Osmaniyah yang besar. Turki bila dia besar, memang sibuk. Gambar yang sibuk tu jelas. Bila start cerita tu, ada berapa telefon atas meja dia? Lima tak? Akak, okey, kain dah sampai. Baik. Okay, kering. Tak berhenti, sibuk. Tapi dalam keadaan sibuk, dalam keadaan besar dia, nak ceritanya dalam tu nyakit banyak dah. Betul? Dia pun duduk dengan obat dah. Nyakit korupsi, rasuah, gotu, goni, hak dalam pemerintahan tu berlambuk dah. Tenak dah dia tu. Last sekali, minta orang tubik, minum obat. Lepas tu duduk tak lama, rekah cerita mati. Matinya Ismet Ulam Raja, tanda jatuhnya sistem khilafah Osmaniyah. Dan bila mati Ismet Ulam Raja, siapa nak akak naik mula? Siapa nak angkat balik legasi khilafah? Warisan yang tinggal, tiga orang. Nombor satu, Abdul Wahab. Yang berlakon jadi Abdul Wahab siapa? Dia jual ke? Jual burung kan? Dia jual burung. Siapa? Haji Mahdi. Biasa dia jadi sultan. Kalau dalam cerita orang minyak, dia jadi penghulu bunian. Dia tu panggil pelakon grade A zaman tu lah. Maksudnya watak-watak kor. Kalau kita zaman hari ni jalan lu dihasil lah. Jenis ketua polis, orang kaya. Tu yang boleh widianya. Tak ada jenis nyapu sapuh ke apa ni. Baik. Dia tu siapa Haji Mahdi tu? Dia ialah Mahdi bin Ahmad. Ayah dia tu siapa? Ayah Haji Mahdi itu ialah ulama besar Nusantara. Syed Sheikh Ahmad Linggi. Syed Sheikh Ahmad Linggi itu ayah dia lah. Abang dia Sheikh Ahmad. Mantan mufti pertama Negeri Sembilan. Dia orang yang baca doa hari kemerdekaan. Itulah abang dia. Di Stadium Merdeka dulu Sheikh Ahmad. Dia ditugaskan oleh bapak dia, Syekh Said Linggi, untuk gimana? Syekh Said Linggi untuk berdakwah kepada golongan artis dan pelakon. Jadi watak Abdul Wahab digambarkan sebagai Turki tua.
Turki tua ialah golongan konservatif, golongan ulama, golongan agama. Jadi golongan ulama-ulama Turki, bila Turki jatuh ni, cuba backup balik, up balik. Kalau boleh, nak naik semula. Tapi satu je kelemahan, agama hebat, agama kuat, tapi pengurusan, pentadbiran, manajemen fail. Tak boleh pergi juga. Ada agama saja, pengurusan tak reti, pentadbiran tak reti, manajemen tak reti, pengurusan tak reti, out. Tak boleh akak. Anak yang kedua, Abdul Wahib. Lakonnya Eskada Risman. Kenapa masak tak bubuh? Sambal belacan ke apa? Ha, isu pancung memancung tu kan. Hak ni golongan muda. Golongan muda ni ialah golongan yang sudah terpengaruh dengan acuan pendidikan barak. Manajemen hebat, pengurusan hebat. Tapi agama tak kuat mana. Knock up, tak boleh pergi juga. Seolah-olah dia gambar dah. Gapo dia? Diktator lawan lawan apa? Demokrasi terpimpin. Dua-dua ikut. Diktator pun tak boleh nak naik, demokrasi terpimpin pun tak boleh nak akak. Sepatutnya dia tak boleh berasing. Dia kena takut dua ni. Hak agama pun ulama pegi, hak ni pengurusan pegi, takut biar jadi comel. Integrasi tu tak ada. Masing-masing nak bawa, ada kelebih, ada kelemahan. Hak ni pun nak bawa, ada lebih, ada lemah. Bila tak takut sekali, dia jadi tak kuat. Tak kuat, marilah cara diktator tak jadi. Marilah demokrasi terpimpin, dia tak jadi. Lepas tu berasa bisa. Waktu nak pergi minir, dia kata gapo. Lepas kita nikah, kita buat balik bini kita. Kalau dia marah, kalau kita marah pun, dia tak tahu. Rasa bisa deh. Lepas tu kena tipu demo. Bila kena tipu, harta dijual. Keseluruhannya. Sebab ke apa? Silap tanda tangan. Jadi jangan terbolah kalau nak tanda tangan deh. Tak kena gaya, tanda tangan tu habis harta kita. Tapi dah tanda tangan dah, nak rana. Last sekali kena jual demo. Syarat dia mudah ya. Jangan marah. Jangan marah. Kalau kita ni berasa tak tahan, jangan tanda tangan. Ni kita tanda tangan dah. Orang buat tak comel, baru nak pergi marah, orang tunjuk. Jangan marah. Tunduk kepala, tak nak agak pun. Orang beronang kau, baru nak pergi marah, tunjuk. Jangan marah. Sebab apa? Dia tak boleh nak marah. Dah kita tanda tangan dah. Jadi dah tanda tangan tu tengok-tengok. Mana menguntungkan kita, lah gilah. Hak mana kita berasa lingkup agama kita, lingkup maruah kita, lingkup bangsa kita, jangan tanda tangan. Tapi hak ni terlepas dah. Dah kena dah. Lepas tu nak agak siapa? Anak hak bosu, Abdul Wahub. Abdul Wahub ni dia gambarkan sebagai orang jual kedai alat muzik kan. Tapi sebelum Abdul Wahub nak keluar ni, dia kena ada watak penjaga amanah. Sulaiman Akhlaqan. Orang jaga amanah. Dia duk pegang amanah ni. Nak cakap berakhlak sungguh dia ni, bunyi Turki, bunyi Arab. Akhlaqan. Akhlak. Jadi marilah Turki. Turki ni adalah Turki kecil. Turki kecil ni sebenarnya adalah Turki yang di bawah naungan khalifah dulu. Dia bukan Turki besar. Turki besar tu Semek Ulan Raja. Dua orang yang depan tu, yang duduk dalam tu, ni yang duduk luar. Negara-negara yang pernah bernaung di bawah Turki besar dulu. Dalam masa kita nak pegang amanah ni, nak buka amanah ni, apa berlaku? Watak-watak seperti zaman Pak Tongko tu ada semua. Wow. Dia rakyat ke apa? Dia rakyat dah kita kelu. Zaman lah ni jual orang lebih hutang daripada jual hutang. Jual orang lebih hutang daripada jual hutang. Maknanya nak tipu orang kau, nak guna orang kau, nak mampu orang kau, haha orang. Watak-watak ni selingin daripada kisah tadi. Jadi memang betul lah. Negara-negara naungan bila buka file tu bik nama siapa? Turkistan, Tajikistan, Popostan, Tanjung Rambutan, dah sekali negeri. Ha, Gohit Gostam tu negeri setan.
Semua tu hak negara bawah naungnya. Kita mungkin tanya rambutan lah. Kerajaan Aceh, kau Johoria, kau Sumatera, kau dulu. Jadi hak ni lah harapan Turki besar. Negara-negara naungnya diharapkan satu masa, di akhir zaman, negara ni lah angkat balik. Sebab kota Konstantinopel akan dibuka buat kali kedua, ingat. Pertama zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Di akhir zaman kota Konstantinopel akan dibuka buat kali kedua. Jadi harapan duduk di sini. Bila duduk sini, perjanjian kena fair. Dulu kalau kita marah, kita kena. Dia marah, ha, kalau ayah anda marah tak ada apa-apalah. Kali ini biar kita buat, ayah anda pun marah, kena juga. Ha, cara dia, kalau mu marah, mu kena. Kalau aku marah, aku kena. Bila sama gitu, badi beringat lah. Maksudnya dia nak buat kita marah pun dia beringat, kita nak buat dia marah pun sama-sama beringat. Lepas tu badi licik, badi pandah. Balik, tak boleh makan, ambil, bang je, relax, jangan marah. Tindu kandai kuda, relax, jangan marah. Lepas tu kita buat dia marah, buat klik tindu lain tak? Faham ke tak? Bukan nak suruh buat klik tindu lain sungguh, cuma nak ayak terik. Terik. Ha, wakil tino lain, joget, ha, kami dah kenyang makan kat luar. Lepas tu tak balik-balik. Ha, rosak program ayah anda. Biar orang tak marah. Last kali jual serema. Jual serema, marilah Udo Umar. Siapa Udo Umar? Haji Bakir tak? Nyanyi lagu ke apa? Tolong kami, bantu kami anak-anak yatim piatu. Maksud dia ke apa tu? Kami ni ialah anak-anak yang berada di bawah naungan khalifah. Jatuhnya khalifah Turki Osmaniyah seperti kehilangan seorang bapak, tak ada lah. Jadi anak yatim dah semua. Bukan anak yatim yang betul-betul anak yatim luar tu. Kita ni jatuh khilafah Turki, tak ada megang dah. Dulu kalau orang serang boleh minta tolong Turki, ada masalah gini boleh minta tolong Turki. Sebab kita duduk naung bawah dia. Ini tak ada tu, tak ada lah. Jadi support anak-anak. Tak apalah, sekurang-kurang kita boleh sekolah hok kecil dulu. Buat tak apa. Last sekali, siapa kena jual? Siapa kena jual lah sekali? Ayah anda ni marah betul ke? Ha, ni marah betul-betul, bukan main-main dah. Ayah anda akan dijual ke seluruh. Lepas tu lah sekali dia sebut ke apa ke Abdul Wahab? Otak Abdul Wahab apa? Bijak sungguh Abdul Wahab dah. Dia pun jeng. Anak wis apa setara tu lah. Jadi loninya kelih cerita tiga Abdul jadi tiung kok mana? Kita kelih sebelum ni cerita tiga Abdul duk nampak jalan cerita lagu mana? Berebut harta. Adik-beradik balah. Tak. Jangan tertipu dengan kita kata dunia, jangan salah tanda tangan. Jadi itulah garapan semena Piramli nak bawa. Ini nak cerita ke apa? Nak cerita tentang kejatuhan Turki Osmaniyah. Suruh kita ni sama-sama berhati-hati. Sebenarnya filem Piramli ni dia panggil filem vision masa depan. Semua cerita dia tu dia duduk depan. Contoh filem ke apa lagi? Filem Alibaba Bujang Lapuk tak? Alibaba Bujang Lapuk. 40 orang tu semua ke apa? Kau duduk dari gua tu 40 orang tu siapa dia dia tu? Duduk dalam gua tu siapa dia? 40 orang tu. Penyamung dengan peropok. Tapi kalau nak tubik bandar, pakar lagu mana? Ha, tu pakar tu akeng dia. Ha, tu pakar baju polis. Ha, ni pegawai gua tu. Pegawai gua ni. Sebenarnya pegawai gua tu. Kau pegawai gua ni. Kau tu akeng, kau tu gapo. Sebenarnya masa duduk dalam gua, siapa dia? Perompok. Dia ada persatuan dia. Persatuan perompok. Nampak tak sini dia tu? Jadi sungguh ke tak? Jadi. So lagi peringatan bila kita dulu orang minta sama-sama nak up nama Allah kan. Orang Kristian minta nak tukar God dalam Bible tu, nak tukar kalimah kalimah Allah. Kita tak sebui. Memang kita tak bui pun. Sebab dia minta, dia kata sebab Allah walaupun Trinity, Trinity kita kata dak Ruhul Kudus, Jesus, Nabi Isa tu Allah hak dalam Trinity pun Allah hak orang Islam jugalah. Dah nama dia Allah nak panggil ke apa? Sebab tu dia minta tu. Dia bukan masalah nama tu, dia masalah pemahaman tu. Maksudnya di sisi kami bila kata Allah ni lagu ni, tak ada syirik, tak ada, tak ada Trinity, tak ada anak beranak, tak ada keluarga, tapi Allah dia nak letak tu dia pakai lagu lain.
Jadi kita tak suruh guna pemakna atas nama Allah tu, tapi dia pihak lagu lain. Walaupun memang Allah tu jugalah, Allah siapa lagi, Tuhan dia pun serupa dengan Tuhan kita. Dia jadi dalam filem tu, jangan bui akses buka pintu gua kepada Kasim Baba. Dia jadi salahnya bila bui pintu akses apa dia? Ya insau mata gaji semar ngisin tu, dia takutnya Kasim Baba bila bui koci akses pintu gua, dia tak mari dengan motor Vespa. Dia tak mari dengan taksi. Dia mari dengan apa? Dia mari dengan lori selalu. Ha, kalau bui buka pintu. Dia tak ambil sikit-sikit, dia tak kerik sikit-sikit. Dia mari lori pun kau habis. Nasib baik engkau panas. Kalau engkau tak panas, dengan kau pun akan ambil lapu panas. Nak mana tak boleh ambil. Hak tinggalnya pelampung SM Dota ada hak ngelas sekali. Kalau kita bui pintu akses, ginilah jadi. Habis. Bahaya ke tak bahaya tuan-tuan? Kalau bui ni. Contoh satu masa. Kita lah ni kuat lagi. Walaupun tak berapa nak kuat dah. Anak-anak kita tak berapa jenis nak ngaji ni. Satu masa dia tengok dua-dua Allah. Allah ni, Allah juga kena semayang 5 kali sehari. Hak ni Allah juga pergi ke gereja sekali seminggu. Agak-agak dia nak mana? Allah ni Allah ni suruh semayang 5 kali ni Allah juga pergi ke gereja sekali lah seminggu. Allah juga agak-agak nak mana ni? Bukan zaman kita ni, zaman hok caklak panggil apa, kata panggil caklawang tu. Pahang kau tak apa sebut caklawang tu? Haru biru. Lepas tu Tuhan ni kalau zina kena sebab, kalau orang nikah dah kena reja. Tuhan ni father boleh ampun. Nak mana agak-agak? Sama ni, sama ni. Ha, ni bahaya dia depan ni. Salah gini, salah warna Allah juga tu. Ha. Dia kata Allah juga nak kata warna. Kita pula bukan kemah mana nak cerita. Bahaya. Okey, kembali. Kau tak asir dah? 9.10 berhenti lah ustaz. Aku nak maya isau pula. Sikit lagi dah. Berhabis. Baik, bila tengok cerita Nabi-Nabi dengan Rasul, kalau kita nak buat pandu kebanyakan garapan cerita tu ada dialog ke tak ada dialog? Ha, ni sastra Quran nak bawa. Sastra Quran nak bawa, dia bawa cerita tu bentuk dialog. Dialog Nabi dengan siapa? Dia tak cerita saja-saja. Kita baca buku cerita umum ni, ada seorang hero-hero ni gini, siapa habis cerita. Ni Quran bawa cerita tu, dia ada dialog. Ha, dia bawa konsep dialog Nabi dengan siapa? Nabi dengan kaum dia. Nabi dengan orang-orang yang dia nak dakwah. Jadi sinilah kita nak guna. Kalau betul benda tu berlaku pada kita hari ni, inilah bentuk dakwah yang kita nak guna. Cara Nabi ni kecek, cara ni Nabi dialog, cara ni Nabi dakwah, cara Nabi seru lagu mana? Contoh. Zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, orang dak sembah gapo? Zaman Nabi Nuh orang sembah gapo? Orang sembah berhala. Orang sembah patung. Ada dak Quran rakan dialog Nabi Nuh dengan kaum dia? Dalam bentuk dialog. Nabi Nuh sebut gini, mana boleh tak ada, mesti ada. Ada tak? Kau dia cerita umum saja-saja. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Bila kaumnya tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh, mereka dihukum. Gitu kau Quran ayat. Tak, dia ada cerita, dia ada dialog, dia ada kecek. Nabi Nuh seru tu lagu mana? Tomoh yang mari lagu mana? Nabi Nuh balas rana. Dia lawan Nabi Nuh rana, hukum rana, ajak anak dia, dia duduk atas kapal dengan dialog tu deh, dialog. Bukan dia buat ayat umum. Nabi Nuh mengajak anaknya naik ke atas kapal. Tak lagu tu. Panggil. Dialog. Ni berlawanan dengan konsep sastra sebelum ni. Yang bersifat umum, dia pun buka mata. Sebab salah satu lagi, sastra Quran ni, Nabi ni sifat dia apa? Ummi. Apa maksud ummi? Tak kerti baca, tak kerti nulis. Yalah, kalau Nabi tak kerti baca, tak kerti nulis. Tak tanya ni. Yalah, kalau Nabi tak kerti baca, Nabi tak kerti nulis. Okey.
nak membatalkan orang duk kata Nabi ni cedok, Nabi dah pelikit, Nabi copy paste daripada kitab sebelum ni. Muhammad ni dia baca Taurat, lepas tu dia ambil cerita Nabi ni sikit, Nabi ni sikit, dia pergi letak dalam Quran. Dia kecek dengan Robai tu, dia ngaji dengan orang ni, dia tanya orang tu, dia ambil cerita, dia buh dalam Quran. Tu tuduh. Ke dalam surah Al-Ankabut ayat 48 kata singat, Allah sebut apa? Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idza lartabal mubtilun. Sebelum ni apa? Nabi Muhammad tak pernah baca walaupun satu kitab pun sebelum ni. Dan dia tak pernah nulis pun dengan tangan kanan dia sebelum ni. Maknanya Nabi tak reti baca, Nabi tak reti nulis. Maknanya kalau Nabi reti baca, orang boleh dakwa atas benda saat ni. Orang kata, ustaz ambil mana ni cerita ni? Ha, aku baca kitab ni lah. Ustaz ambil mana ni aku baca buku ni? Ustaz ambil mana aku buang orang ni? Ustaz ambil mana aku ngaji dengan orang ni? Bila kita buat kitab, orang boleh kata, orang boleh buat kitab ngoti, muka mu ngaji dengan orang ni. Ustaz baca dengan orang ni. Ustaz urujuk kitab ni. Yalah ngoti. Ni tak reti baca, ada kitab nama Quran. Ayat-ayat dia semua bermukjizat. Jadi nak tuduh mana lagi? Semua kehidupan Nabi tu dia buat gitu dah. Nak kata Nabi belajar dengan ayah, ayah tak ada teka. Teka duduk mana? Duduk dalam kandungan mak, ayah tak ada. Peluang orang nak tuduh, ngaji dengan ayah, tak ada dah. Mak pula mati, Nabi umur berapa? Lebih kurang, 6 tahun. Singkat masa. So singkat masa, 6 tahun boleh ngaji dengan mak. Tapi dia duduk mana? Duduk dengan mak dia ke duduk dengan ahli matusak dia? Duduk perkampungan ahli matusak dia, bukan duduk bandar. Kampung hari ni nisbah dalam kepala orang, kampung dengan bandar ni, mana tempat ilmu? Bandar ke kampung? Bandar, kampung ni tempat orang-orang kodi ya. Nisbah orang dulu. Lepas tu kak, jenis-jenis orang merah, utar kebala, utar kebala kambil. Lepas Nabi nak ngaji dengan siapa? Kalau nak tuduh ngaji. Lepas tu pergi duduk dengan mok sebentar, mok mati. Duduk dengan tuk. Duduk 2 tahun, 8 tahun, tuk meninggal. Lepas tu duduk dengan pak sedara. Duduk dengan pak sedara pun hidup dia banyak buat apa? Bawa pergi kosyan, nego. Tak ada masa dia ni kata dalam sejarah Nabi ni ngadak tok guru ni, tok guru ni. Bantu pak sedara, nego, pergi kosyam, pergi kotu, pergi koni. Siapa tolong Khadijah, siapa neko. Tak kerti baca, tak kerti nulis. Pas nak tuduh Nabi ni kerik sendiri Quran, payah. Memang payah, mustahil. Tapi bila hamba tanya seorang tok guru, makna ummi, dia bui jawapan beza. Dan hamba puas hati jawapan ni walaupun beza. Betul kita kata tak kerti baca, tak kerti nulis. Tapi dia suruh kita mikir, dia tanya, apa maksud dalam bahasa Arab? Apa maksud Ibu. Ibu tu duduk dia. Kalau kita ibu koci tu duduk dia. Maksud ummi, hak tok guru ni royak. Bila ibu koci tu duduk dia, sumber ilmu duduk dia, perlu lagi kau reti baca, reti nulis. Ilmu duduk dia. Ya kita hari ni ni, nak we jadi reti baca, reti nulis, kerana kita nak baca. Kita ni tak reti, tak tahu gua satu. Buku buku urut gapo ni, metakut terbalik, metakut netan ni, bak tak tahu. Jadi kita belajar baca nak bui tahu, nak boleh baca. Kita nak ambil ilmu daripada huruf-huruf yang kita tak reti ni. Kita nak nulis, nak bui nyapa ilmu. Bila ibu duk kita, ilmu tu duk kita, perlu lagi tak baca dengan nulis? Perlu lagi tak baca dengan nulis? Aku baca ni sebab nak tahu. Aku baca sebab nak jadi pandai. Dah ilmu tu duduk kita, tak perlu reti baca. Tak apa. Ilmu duduk kita dah. Nak nulis, tak perlu dah. Ilmu duduk kita. Ibu duduk dia. Tak payah baca, tak payah tulis. Pakai royak. Sumber ilmu duduk dia. Ini reveal dengan anvil. Allah reveal, lepas tu dianvilkan oleh Nabi. Boleh terima tak jawapan gini? Boleh terima, tak ada masalah. Tak menjadi kesalahan. Kalau pemahaman demikian, memang depan tu kita tahulah, memang tak kerti baca, tak kerti nulis. Hebat. Dialog tu penting. Yang ketiga, nak cakap semua mesej para Nabi sama dengan Nabi Muhammad tu serupa. Mesej dia ke apa? Nak bawa agama
Islam. Jangan kita kata Adam dulu tak serupa, dia bawa agama lain. Jangan kita kata Nabi Nuh dulu agama lain dia bawa. Jangan kita kata Ibrahim dulu agama lain. Tak. Macam penisbahan agama Yahudi pada Nabi Allah Musa. Kalau kita ngaji sejarah Yahudi, memang hak Nabi Musa bawa tu agama ke apa? Agama Islam. Ya. Cuma dia lebih kepada penisbahan bangsa. Sebab hak jadi ramai pengikut Nabi Musa tu bangsa Yahudi. Jadi otomatik dia nisbah diri dia atas Nabi Isa tu, agama mereka ialah agama Yahudi. Sebenarnya penisbahan itu lebih kepada bangsa. Jadi sebenarnya agama yang dianut oleh bangsa Yahudi itu Islam. Tapi sebab terkait kuat asabiah Yahudi ni dengan bangsa dia, jadi lekat agama Yahudi. Begitu juga Nasrani. Nasrani, hak Nabi Isa bawa tu agama ke apa? Agama Islam. Kristian ni hak direko-reko aja. 2-3 hari ni timbul ke apa? Timbul cerita ke apa? I love Jesus tu tak? Ingat tak? Hak geng-geng street dakwah bawa. Kita bukan nak komen ke apa. Kalau dia mau nak dakwah tu comel lah. Tapi kadang-kadang teknikal tu je. Bentuk, cara kita nak nyapa tu benda comel juga. Kalau kita nak nyapa tu nak royak kepada orang agama lain, terutama Kristian, Nabi Isa yang muduk caya tu pun kami anggap sebagai Nabi juga. Tapi taklah lebih siapa supamu. Mu tu Nabi lagi, Tuhan lagi. Ha, cuma kita nak betul hak tu lah street dakwah. Konsep street dakwah nak bawa tu, nak rakyatnya Nabi Isa ataupun Yesus yang dia percaya tu, bagi kita dia sekadar Nabi, dia sekadar Rasul. Tak lebih pada tu. Cuma kita pergi ke dakwah-dakwah ni, jalan-jalan kita nak terai hak sebenar lagu mana. Maknanya walaupun sebelum ni bertentang dengan akidah dan kepercayaan dia, kita nak rakyat hak sebenar pemahaman tentang Isa dengan Yesus ni. Cuma dari sudut follow kau gapo kau tu, ha itulah teknikal lah sikit biasalah. Orang nak buat tu comel dah. Kalau dia tak buat, kita sendiri buat kau tak agak-agak. Orang yang ngomel ni. Orang yang ngomel ni dulu. Kalau dia tu tak buat, kita sendiri buat kau tak tempat dia tu. Turun-turun tepi jalan, pergi cari orang agama lain, dakwah. Kita buat kau tak? Kita sedap ngomelnya tak? Betul, bila berlaku kesalahan, kita kritik, kita komen. Tapi kadang-kadang kena fikir. Kalau orang itu tak buat, kita buat ke tak? Tak buat. Kadang-kadang kita letak, orang payah nak kecek ni. Dia kadang-kadang macam ni. Satu orang itu Allah letak satu tempat yang tak mampu dia nak tangguh amanah tu. Dia tak mampu nak tangguh. Bila tak mampu nak tangguh, terjadilah kekurangan dia, kelemahan. Dia salah wak gotu, salah wak goni. Kita hak duduk tu, hak tak duduk tempat dia kadang-kadang, oh, teruk dia ni, tak reti. Tak boleh pergi. Tapi bila kita pergi letak situ, agak-agak jadi kan? Jadi comel kau kadang-kadang kau punuh. Kita sedap kecek nak rakyat sini, ni isu sedap kecek. Alah kau orang sedap berlaku, tak kena, tak betul, tak goni, tak goni. Bila kita Allah tak uji, tak duduk tempat dia. Bila kita Allah uji duduk tempat dia, kau orang habis juga. Tak serupa dengan hak kecek. Alah kau orang sedap. Ni banyak berlaku. Tak kecek dia jadi tak sedap pula. Gi kedai kopi, pakat minum air, mu kelih aku kelih mu. Tak buah dia. Dia jadi kodi tak, betul tak? Warna tak kecek, tak boleh nak kecek. Minum air saja. Itu yang jadi lepas subuh tu, siapa ada rumah pukul 11 tadi. Berasa tengok, oh, pergi masjid subuh pukul 11. Rawatiknya, zikirnya, duk rasa. Tak sebenarnya pukul 7 tu beda. Pukul 11 tu kerana duduk kedai kopi. Kedai kopi tu kedai kopi lah. Tapi ambil lah masa kita hari ni untuk hak supaya kita nak reka, nak kait depan, duduk dekat dengan Quran. Ugi tuan-tuan. Kalau Allah bui ni, kalau kita tak ambil masa nak kaji dia, nak baca dia, nak analisis dia, nak ambil intibar dia, rugi. Sebenarnya gini, kadang-kadang bila kita faham Quran ni literal sangat, dia jadi tak boleh nak ambil banyak mana. Contoh kita kata, kita ambil zaman Nabi Allah Nuh. Zaman Nabi Allah Nuh, kita rakyat saat ni sembah berhala. Dan kita pun berasa, kalau ambil literal telajuk, kita berasa hari ni aku tak sembah berhala. Selamat aku, tak jadi sepuluh umat Nabi Nuh. Tu kalau kita ambil literal saja. Tapi kalau orang pergi dalam lagi, dia tak fikir berhala besar betul ya. Padahal sebenarnya Allah cerita tu berhala besar betul ya.
Tapi orang hak dalam lagi dia tak mikir, hak sembuh hari ni tu berhala gitu, memang kita tak buat, tapi berhala lain. Ha, kita kena pergi dalam gitu. Berhala ni banyak jenis. Berhala hawa nafsu, berhala diri sendiri, berhala duit, berhala harta, ha, tu mungkin kita kena. Ha, jadi jangan mikir atas kosa kata berhala tu kita ambil so ya. Ni jadi literal telajak. Cuba mikir luas sikit. Variasi ke ilmu kita, pelbagai ke ilmu kita, walaupun aku tak sembah patung, tak sembah tokong, tapi berhala lain belum tentu aku tak sembah. Mari berhala duit, lepekatlah. Mari berhala harta, lepekatlah. Mari berhala wanita, lepekatlah. Mari berhala jawatan kedudukan, lepekatlah. Yalah ke tak? Yalah. Kadang-kadang kita tewas dengan berhala-berhala lain, terutama berhala hawa nafsu kita. Agama suruh gini, hawa nafsu kita suruh gini. Agama kata gini, kita berasa nak lagu lain. Juga kita kena tengok. Kalau kita kata dulu, bak dunia, zaman Nabi Hud, dunia tolok akhirat. Tolok akhirat. Benar, kita hari ni caya ke akhirat. Tapi kadang-kadang betul hidup kita, hidup atas dunia tu seolah-olah macam tak caya akhirat ada. Paham ke tak maksud tu? Gini, kita kata kita orang Islam, kita caya hidup atas dunia, kita caya hidup di akhirat. Nak royaknya, kita nak suruh mikir, aku ni mana jadi supaya umat Nabi, Nabi Allah hu. Umat Nabi Allah hu dunia saja, akhirat dia tak caya, aku caya dua-dua. Kalau kita nak suruh mikir dalam cara hidup kita tu, walaupun kita caya, jangan wui cara hidup kita supaya akhirat tu tak ada. Paham ke tak? Paham dia lagu ni. Akhirat kata Allah akan adil hak baik, Allah akan adil hak jahat. Hidup atas dunia hari-hari duk tipu orang. Memang kita percaya ke akhirat, tapi cara betul hidup kita hari-hari tipu orang tu, support akhirat tu tak penting bagi kita. Hari-hari duk nipu orang, hari-hari pelawak kat orang, hari-hari buat jahat kat orang, hari-hari fikir buat zalim kat orang. Seolah-olah isu akhirat tu isu kecil walaupun caya, tapi corak hidup kita nak bawa ni seolah-olah Tuhan tak akan adili hidup kita. Nak mikir sampai tahap tu dalam sikit, jangan buat literal sangat. Sebab kalau kita baca literal semua berasa tak kena. Mari LGBT, oh kawan ada bini, tak jadi LGBT. Kawan ada bini, tak jadi LGBT. Tapi tu bik duk tengok bini orang, okay, selaris tak? Yalah ke tak? Yalah ke tak? Salah kau tak tengok bini orang. Okay. Lepas tu tengok filem tak ada suara. Oh, senyap belakang filem tak ada suara. Ada setengah orang panggil filem Gusti Lembuk. Boleh faham ke tak tu? Boleh faham ke tak? Ada yang buat ke tak? Ada yang tengok ke tak? Ada ke tak? Tak, nanya ni ada ke tak? Ada. Kita berasa hak sungoti hak luar tu tak buat. Tapi benda-benda gini ada hak telajak, ada hak terlepas. Tapi tengok kau perangai, oh tak kena kat aku LGBT lesbian tak ada belaka, tapi kita mikir dalam sikit. Hak mana ada keterlibatan ke arah tu, dia jadi belakalah. Dia bukan kerana benda tu semata-mata hak tu gak terlepaslah kita. Nipu dalam timbangan, nipu dalam nego umat Nabi Syu'aib. Nasib baik aku tak nipu sebab aku tak nego. Aku tak nego, selamat aku tak jadi umat Nabi Syu'aib. Tak. Banyaklah benda-benda kita kena pergi rekek, kadang-kadang lalu tengok motel kan, kita getuh juga dulu tu. Dengan tu tak aja minta lagi ni, siapa hari ni ni. Kalau kita makan 2-3 butir lalu kok kebun orang, lalu kok wah orang, yalah kada. Kada kira kana. Berasa dosa ke berasa tak dosa? Kalau aku minta pun mesti tu yang dia kata, ah makanlah. Kita kata gitu, tapi kita rajin minta ke tak? Tak rajin minta. Kita lalu kat tengok motel. Ambil lah ketiga butir makan. Kerak pokok orang. Kerak gotu, gali goni, terambil gotu, terambil goni. Bila kita duduk sekapung, kita berasa benda tu lekeh, benda tu remeh. Kalau ayat tu eh, buat tu eh, dapat kau benda gini, tak okey je nak marah. Kita nak main tak okey, tak okey, tak okey. Lepas tu sesok tak ada tak okey dah. Dia tak ada dah buah tak okey dengan buah kalu ni.
Buah kalu ni kalau harga 1,000 kedai pun hamba nak beli. Kalau 1,000 sekilo. Faham? Buah kalu ni kalau dia jual berapa sekilo buah kalu? 1,000 ustaz. Hamba nak beli sebab buah kalu boleh guna belaka. Kalau goni gini, kalau goni gini, kalau goni gini, dia boleh guna macam-macam buah kalu ni. Ha. Nasib baik tak ada jual. Begitu juga tokek nak ni. Tokek gini, tokek gitu, tokek gini, tokek gitu, mai buah tokek habis. Mai buah tokek pun 9.5 dah ni. Ha, boleh hutilah kita nak mai esok pula dak. Ha, kita jumpa esok pula. Esok mana? Esok Masjid Usir Putih Ibrahimi. Ha, dekat tu rakyat tu. Orang-orang yang dekat boleh pergi, orang yang jauh tak ada arah lah. Tapi alhamdulillah lah, kita nak santai-santai je. Orang kampung dah klik jari-jari sekali. Baik, kita berakhir dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula. Ada masa panjang umur, pakat-pakat doa. Kita hari ini diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan akhlak, kekuatan berfikir, kesihatan tubuh badan, untuk sama-sama kita boleh buat amalan, boleh buat ibadat, boleh cari ilmu Allah semua. Jangan kita minta dengan Allah, kita ni jauh dengan dia. Tak ada lah benda paling rugi, benda paling sengsara hidup atas dunia ni, berjauhan dengan Allah. Kita berasa Allah wi belaka rugi. Rugi ke apa? Berasa Allah wi belaka nikmat. Tapi sebenarnya hidup kita jauh, tu lebih rugi daripada kita dekat dengan Allah, tapi kita tak ada gapo. Kalau kita nak, Allah tu dekat dengan kita. Bukan hidup kita kemewahan, bukan hidup kita ada segala-galanya, tapi sebenarnya hidup kita ni jauh dengan Tuhan. Nak tahu jauh dan dekat dengan Tuhan, mudah ya. Bila mana benda yang terikat dengan Tuhan, mudah kita nak capai. Benda yang terikat dengan agama, mudah kita nak tolong. Benda terikat dengan Nabi, dengan Rasul, mudah kita nak kerja. Tapi kalau sebut Allah, ay, payah selalu. Sebut Nabi, berat selalu. Sebut sejik, letih selalu. Itu sebahagian tanda-tanda, walaupun tak semestinya. Supaya kata syarat nak mati ni tidak semestinya sakit, segar pun mati. Kadang-kadang kita pergi nawak orang dalam ICU. Ay, tengok kau muka tu tak lama dah. Tapi tubik-tubik hospital, kita kena tepuh ke kereta, kita pergi ngelih tu mati. Lepas tu dia segar bugal pada tu. Ada. Sebab syarat mati bukan sakit. Lepas tu syarat mati bukan tu, bukan tua. Hak muda pun mati, hak tua pun mati. Syarat mati bukan sesak. Orang kaya pun mati, orang miskin pun mati. Syarat mati bukan kuruh. Orang kuruh pun mati, orang gemuk pun mati. Syarat mati bukan hitam. Orang putih pun mati, orang hitam pun mati. Syarat mati bukan Islam. Orang kafir pun mati, orang Islam pun mati. Mati ni dia mari belaka. Dan dia mari ni dia tak royak. Itu jadi payah tu. Kalau royak, dia jadilah ke mana kalau royak? Kalau royak ni banyak buat jahat dulu lah. Okey. Kita kata beranak tu, melekat buat mari tak. Tarikh kematiannya 10 hari bulan 10 tahun 2020. Mati. 10 hari bulan 10 2020. Agak-agak lah ni hak bulan sampai 2020 buat ke dia? Wa amma banyak kau cari ilmu banyak kau jadi lagu lain. Dia jadi lagu lain. Hak betul-betul nak beramal bila? Sebulan nak mati. Bulan 9 dah kata mati bulan 10. Ha, bulan 9 juga duduk atas jadah. Tak tinggal dah lah tu. Ni sebab tak tahu. Sebab tak tahu tu lah ralik. Berasa oh segar sokmo. Gecek tak ada nyakit. Kecil manis tak ada. Darah tinggi tak ada. Gabar tak ada. Lah-lah sekali makan sate. Cocok lady dah. Dah tekuk mati kerana jasa tu. Mudahnya orang mati lah ni. Antara tanda akhir zaman ke apa? Banyak kita dengar berita kematian mengejut. Tengok Allah potih tak ada. Segar kemarin baru jumpa duk minum teh sekali. Tak ada lah potih. Lepas tu Allah rasa baru jumpa segar mega. Rupa-rupanya ada nyakit. Tak rajin teh. Tak rajin gecek. Tak ada dia. Kalau dulu ni nyakit kecil manis, kalau darah tinggi, apalagi kanser ni, nak dengar dulu payah.
payah benda-benda gini. Kanser tu jauh lah, kita tak mikir dah. Orang kencing manis juga. Sekali dengar ada sorang, kena kencing manis. Kena darah tinggi. Lah ni budak boleh kena kencing manis. Budak boleh kena darah tinggi. Kadang-kadang bukan sebab jiwa dia perasaan tu darah naik, darah turun. Tapi kerana pemakanan kita tu. Macam-macam orang bubuh lah ni. Orang kita tak tahu. Tulis kotak lagu lain. Orang buat orang bubuh tu tak tahu lagu apanya. Cok tu kat halal gedegeng. Halal macam halik cok tu. Orang kita buat sebenar tu tak tahu lagu mana. Okey, berhenti. Ayat tadi lagi nak berhenti tak? Tak berhenti-berhenti apa ya Ustaz. Ini berhenti sungguh lah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر